sih mah alhamdulillah lebih baik daripada kemarin lah. Ada banyak banget pihak yang doain, makasih semuanya teman-teman, makasih terutama sama para sepuh, Pak Deddy Mulyadi, Kang Arif, Abah yang di Tangerang kemarin ngobatin saya, Abah apa namanya mah? Lagi dimanapun kalian berada. Nuhun semuanya, teman-teman media, pers, dan saudara saya semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang utama, makasih nuhun. Alhamdulillah. Ah, pokoknya enggak lah tadi dicek gula saya 180 itu biasanya teh enggak segitu, biasanya teh jam segini teh kalau dicek habis makan habis apa teh 280 sampai 360. Tingginya teh di 500 lebih ya. Awal mulai bisa kedeteksi gula seperti apa sih? Saya teh awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir akhirnya genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu, Kak. Cenah, dari gula mah dari pola hidup juga bisa, cenah bukan cuma dari genetik. Terus saya teh setiap pipis kalau malam teh pipis bisa sampai 7 kali. Gitu bolak-balik kamar mandi teh. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas apa kloset padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya teh pas kena gigit ular teh, saya teh iseng sekalian cek gula. Saya teh dai digigit ularnya mah alhamdulillah ada semut. Cek gula, cek 500 ah. Itu saksinya dokter Gustian. 500 ah, ini mah harus diterapi tapi pakai obat dulu ya. Saya cek dokter teh. Dikasih obat dulu ya mah ya. Terus kalau misalkan nanti masih apa gejala terus terjadi bisa pakai herbal juga disaranin sama dokter Fani. Jadi dokter juga nyaranin nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga itu juga boleh diikhtiarin mah gitu. Sampai akhirnya saya teh bingung dah setiap orang teh ketika lihat saya bikin vlog apa aja kurus-kurus ting, apa aja kurus-kurus ting, cepet-cepet ting, kurus nah saya teh diabet gitu. Emang turunnya dari berapa sih kan? Hah? Penurunan berat badannya? Dari 85 sekarang teh 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. 5 bulan. Dari puasa we. Sejak puasa eta. Dari bulan puasa sebelum puasa saya itu ya. Gejalanya mah sampai sekarang berarti berapa bulan tah? Ada kali 5 bulan ya? Gitu. Nah, yang lainnya mah penyakit pikiran. Biasa loba utang. Aja hayang kawin deui kan teu diizinan ku nanti. Enggak lah. Intinya mah ya semua orang punya pikiran masing-masing. Cuma saya mungkin terlalu berpikir tarik deuing gitu ya kalau kata orang Sunda mah itu yang enggak boleh nih teman-teman. Saya nasehatin, saya saranin jangan sampai kalian menyiksa diri kalian sendiri sama pikiran kalian. Karena bahaya bisa jadi ini teh kurus juga bukan karena gula-gula deuing tapi karena pikiran. Jadi happy we. Yang penting mah happy, peduli, terus bager. Yang penting mah eta sih gana teh mah nya ayeuna mah. Sudah diobatin kemana aja? Berobat mah udah ke dokter, udah ke dokter, ke medis udah sampai beberapa dokter malah. Tapi kalau ke spesialisnya mah belum. Karena kan diabetes kan spesialisnya harusnya kan penyakit dalam ya. Belum. Saya takutnya kesuges lebih parah lagi kalau misalkan berobat bukannya nggak mau menemui beliau-beliau spesialis tapi udahlah gitu cukuplah gitu kan dengan dokter-dokter sahabat saya juga bismillah lah mudah-mudahan ada kesembuhan terus ke alternatif udah gitu mulai dari di Jakarta kemarin sampai saudara sampai orang tua ngasih bawah ngapalah. Saya makan semua, saya minum semua. Ada yang bilang pakai telur mentah, cina. Diteleg tuh saya, telur mentahnya pakai madu, pakai sampai dicampur-campur madu hitam, madu apa. Tukang jamu saya berhentiin, minta yang diabetes yuk. Saya tadi dikasih si Ayu deh. Nah ini cina pahit tapi apa ya lah, pahitan di hidup saya. Gitu lah. Ya. Kang bisa diceritain nggak sebelum pas waktu kena gigitan ular itu seperti apa? Enggak apa-apa, biasa aja sih. Saya mah malah pusing, Bu. Saya kurus, saya pengen gemuk lagi. Di ular mah saya enggak mikirin, Udah berapa kali
besar ya atau gimana? Saya takut bohong, eh, kalau saya bilang ribuan kali gitu kan. Udah sering lah pokoknya mah, jeung Allah teh nulungin wae. Dan yang terakhir gigit ular apa? King cobra. King cobra. Ditolong ku Allah sama di bagian jari kiri ini. Nah. Kondisinya waktu itu gimana, Kang? Kondisinya waktu itu lemes. Jadi sampai mau di apa? Di apa belum. Itu? Belum. Reaksinya mah ya saya mengobati tangan saya dengan cara yang saya bisa, yang saya tahu semampu saya. Sampai ya udah pasrah. Wah, tinggal. Ente. Alhamdulillah, katang tayungan kene itu. Ular di ini kan share di kalau saya digigit ular berbisa seperti itu harus seperti apa sih? Tawakal loh isi koma udah tau loh kayaknya gitu. Bingung saya coba, saya mah udah dibilangin sama Om Heru gitu kia. Udah saya jarang pas saya pake. Udah mulain ku air panas tuh ingin ya. Tapi kan teman-teman juga kadang-kadang percaya kadang-kadang enggak. Kalau saya mah tawakal ke Allah udah itu aja kuncinya mah. Ya kalau kalian tawakal ke Allah percaya ya silahkan. Kalau enggak ya ke rumah sakit. Lebih baik gitu. Kalau saya mah cukup udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir lah cukup ya tau saya mah. Jadi setelah itu baru terdetek gula berarti ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana sih? Bila ada seseorang tuh kepatok ular gitu, pertolongan pertamanya tuh gimana sih? Ada guideline dari WHO namanya imobilisasi. Imobilisasi itu adalah cara untuk urgensi pertolongan pertama di mana kalau seseorang digigit oleh ular. Nah, seperti apa caranya? Hampir mirip dengan apa yang dibalutkan Kang Haris tadi ke saya kayak gini. Tapi kalau misalkan kurang kurang mengerti, kalian bisa searching tentang imobilisasi di internet, bisa di jaring sosial apapun, itu udah banyak banget informasinya. Biasanya yang menyampaikan Dr. Tri Maharani. Gitu. Nah, setelah diimobilisasi, ditunggu 1 jam. Ada reaksi kayak gatal nggak di tangan, atau kayak kesemutan. Kalau ada, tunggu lagi 2 jam. Kalau bengkak, misalkan digigitnya teh di sini, pekte ini teh bengkak sampai sini, segera ke rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit akan menolong, karena sekarang mah sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ke petugas medis se-Indonesia terkait penanganan snake bite. Jadi mereka tentunya bisa lebih dipercayalah untuk menolong korban gigitan ular gitu. Nah terus ini just informasi juga, serum anti bisa ular itu selain polifarm bioresep buatan Bio Farma, ternyata sudah ada juga serum impor Thailand monovalen khusus untuk beberapa ular berbisa yang belum ada antibisanya, kayak king cobra, weling, ular hijau ekor merah. Itu ternyata Indonesia saat ini sudah punya, namun masih impor dari Thailand. Tapi yang abunya antibisa ular buatan Bio Farma yang monovalen, yang polivalen, yang bisa untuk batin ular kobra biasa Najas Putatri, kemudian ular kalau selasma rhodostoma atau gibuk, dan juga ular welang atau bungarus fasciatus, itu juga masih digunakan gitu. Dan itu tersebar sampai ke puskesmas setempat dan RSUD setempat. Kembali ke penyakit, setelah menderita penyakit ini, pola makan sama pola hidup berubah nggak, Pak? Saya mah enggak, makan aja, pola hidup aja udah. Hidup saya ada kagak lagi saya tuh. Iya, nggak ada pantangan apa gitu. Iya, ada kumaha hidup saya tuh diatur usaha. Mending pola makan di rumah gitu. Udah saya mah gak makan yang benar-benar sama, makan asin teri naon salah nah. Gitu. Coel sambal peuteuh nu karancung udah nikmat yang sanguhaneut buset ulah cenah mah jarek kudu tiis gitu agung. Ah mau. Ya mah keur. Pokoknya mah ibaratnya mah kieu ngarokok mah mah ngarokok mah gitu. Prinsip saya mah ayeuna. Jadi prinsip saya kan obatin ya obatin dah sakit gitu. Tapi mah kadar mah jangan lupa like, subscribe, dan share ya.